Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun, idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wal muradi bil Qur'an hunal khutbah ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala li sahibihi wal imamu yakhutubu ansit faqad laga aman laga fala jum'atalah. Al hadis ang situ wasma wa ati ujami adarahimakumullah ang situ wasma wa ati ujami adarahimakumullah ang situ la ilahi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإيمان والإسلام وهدى من شاء من عباده للإحسان رزقنا الله جميعا ذلك كله وكماله حتى نلقى ربنا جل وعلا على ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Hadirin ahli Jumu'ah rahimakumullah,
وحفظكم من كل شرور وفاض علينا وعليكم كل الحبور في الدنيا وفي القبور وفي يوم النشور وبعد يوم النشور إلى أن نلقى ربنا جل وعلا الملك الغفور. Saat ini, saat yang agung, hari ini hari yang agung, hari Jumat, dan juga bulan ini bulan yang agung, bulan Rajab. Dan tempat ini masjid, tempat yang agung, dan majlis ini, kumpulan yang agung, di mana niat-niat kita, niat-niat yang agung, dan juga akhlak yang harus di jalankan, yang harus dilakukan, yang harus melekat menjadi sifat dan perbuatan kita sebagai hamba Allah adalah akhlak yang agung, dan juga amalan-amalan yang dilakukan oleh kita saat ini dan yang harus dilakukan oleh semua hamba Allah adalah amalan-amalan yang agung, dan ucapan-ucapan pun adalah ucapan-ucapan yang agung. Maka kita semuanya wajib mengagungkan Allah dan mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah. Dan Allah telah berjanji bagi hamba-hambanya yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah dalam Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'adzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang maknanya wallahu alam bi muradihi bidzalik. Barang siapa orang yang mengagungkan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, yang dihormat oleh Allah, maka amalan tersebut dan dia akan mendapatkan pahala yang khairun lahu 'inda rabbih, yang terbaik baginya di sisi Tuhannya. Dan Allah juga berfirman, dzalika wa may yu'adzim syai'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menjadikan orang yang mengagungkan menjadi orang yang hatinya distempel oleh Allah sebagai hati yang takwa kepada Allah, yang mana jikalau hati hamba Allah sudah bisa bertakwa kepada Allah, maka datanglah banyak janji Allah bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Di antaranya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji akan memberikan solusi di dalam menghadapi permasalahan hidupnya, tidak akan mentok baik di dunia maupun di barzakh maupun di akhirat kelak. Dan juga Allah berjanji akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, bukan hanya yang disangka saja. Jadi orang yang bertakwa rezekinya ada dua, yang disangka pun akan dikasihkan seperti umumnya ke yang lain, dan yang tidak disangka-sangka akan diberikan. Dan ini rezeki yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Maka al-faqir ilallah saat ini wasiat kepada diri al-faqir dan wasiat kepada kalian semuanya agar bertakwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, yang mana asas daripada takwa adalah keimanan, keyakinan, dan hubungan hati dengan Allah Jalla Jalalu Wahdah, akhlak hati dengan Allah Jalla Jalalu Wahdah, kecintaan kita, pengagungan kita, ketundukan kita kepada aturan-aturan Allah, dan juga kerinduan kita kepada Allah harus terus ditingkatkan. Rasa takut oleh Allah, oleh murka Allah, oleh azab Allah, ini harus terus ditingkatkan. Dan juga tawakal kepada Allah, yakni penyandaran kepada Allah secara total. Kita tidak merasa punya, tidak merasa bisa, tidak merasa tahu, kecuali semuanya
adalah pemberian Allah, semuanya adalah diperbuat oleh Allah, semuanya adalah kekuasaan Allah dan kehendak Allah Jalla Jalalu Wahdah. Dan kita harus terus banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, agar kita terus ditambah-tambah nikmat oleh Allah seperti yang Allah janjikan. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita lupa kepada kebaikan Allah, kalau kita juga lupa tidak mengingat kepada fungsi daripada apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu takwa, kita tidak menggunakan apa yang Allah berikan di jalan yang Allah ridai, maka Allah mengancam dengan warna-warni azab. Inna azabi lasyadid, warna-warni azab. Dan kita harus paham, apapun keburukan yang menimpa kita, yang menimpa manusia, itu semuanya kebanyakan ya daripada sebab kurang bersyukurnya kepada Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apapun yang menimpa manusia daripada keburukan itu karena kurang bersyukur. Apalagi kalau tidak bersyukur kepada Allah, melupakan Allah, melupakan kebaikan Allah, dan melupakan bagaimana menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita di jalan yang Allah ridai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dalam ayat yang pertama yang Al-Fakir bacakan, bahwa Allah menyatakan, Allah berwasiat, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini ayat harus terus diingat oleh setiap mukmin. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian bisa dilupakan dari Allah. Jangan sampai hati kalian bisa dilupakan dari Allah dengan urusan yang berkaitan dengan anak-anak kalian, yang berkaitan dengan harta-harta kalian, amwalukum, bisnis-bisnis kalian, kantor-kantor kalian, kerja-kerja kalian, yang mana kalian bekerja mencari duit. Ini amwalukum. Wala auladukum, urusan yang berhubungan dengan keluarga, dengan anak, dengan keturunan, ya kan? Ini jangan sampai melupakan hati kalian dari Allah. Ya, ini dari bertakwa kepada Allah. Ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah mengancam barang siapa orang yang melakukan hal itu, yakni yang hatinya dilupakan dari Allah, lupa daripada pengabdian kepada Allah, lupa daripada taat kepada aturan Allah dan aturan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa kepada hukum-hukum Allah, lupa kepada bagaimana kita harus bersikap kepada Allah, bagaimana kita harus bersikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita harus bersikap kepada para kekasih Allah, bagaimana kita harus bersikap kepada sesama muslim, bagaimana kita harus bersikap kepada semua makhluk Allah dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Ini makna andzikrillah. Ini makna andzikrillah. Jangan sampai dilupakan oleh urusan apapun. Siapa yang dilupakan, maka Allah mengancam, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Kerugian ini bisa kerugian hilangnya nyawa, bisa kerugian juga rusaknya tubuh badan karena penyakit, ya, warna-warni musibah yang menimpa badan. Kerugian ini juga bisa menimpa, kan, harta,
hingga harta kita bisa hancur, perekonomian kita bisa hancur. Ini akibat dari apa? Akibat lupa kepada Allah. Akibat dari apa? Akibat lupa kepada apa yang harus kita lakukan di dalam pengabdian kepada Allah. Apa yang tidak boleh kita lakukan, yang dilarang oleh Allah jalal wahdah. Nah, kalau kita hayati ayat ini, memberikan isyarat bahwasanya bertakwa kepada Allah adalah solusi segalanya. Bahwasanya mengingat Allah, zikrullah, termasuk takwa kepada Allah secara total dan global adalah solusi segalanya. Ini solusi segalanya. Artinya keuntungan akan dijamin di dunia dan di akhirat. Kesehatan akan dijamin di dunia dan di akhirat. Keselamatan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, keharmonisan, yakni segala kebaikan, termasuk kemuliaan, kita akan terhormat, dijamin oleh Allah dengan syarat cukup satu, manusia itu takwa kepada Allah, iman kepada Allah, takwa kepada Allah dengan secara total dan global. Ini adalah perkara yang harus diyakini, harus diketahui oleh semua manusia. Ini mengisyaratkan bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang menjadi faktor penyebab segala keuntungan di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam jika tidak dijalankan, maka ini akan menimbulkan kerugian di dunia dan di akhirat yang diperancamkan oleh Allah, faulaika humul khasirun. Kalau kita menjalankan syariat Islam dengan benar, contoh kita wudu dengan benar, mandi dengan benar, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul, jalankan dengan sunnah-sunnahnya, sholat dengan benar, diperbanyak gerakan sholat dengan benar, bacaannya hati khusyuk, ya, memotong kuku, mencabut bulu ketek, membersihkan bulu di seputar kemaluan, ini terus dijalankan, ya, memotong ujung kumis kita, meminyaki rambut, menyisirnya, merapikannya, ya, membebaskan badan, pakaian, tempat dari najis, semuanya dibersihkan. Apalagi kita terus menjaga wudu secara kontinu. Subhanallah. Ini semuanya akan menjadi benteng dari segala penyakit. Ini akan menjadi kunci terbaik dalam kesehatan. Dan pasti kalau semua dokter yang jujur di muka bumi ini, muslim, non-muslim, pasti akan sepakat kepada begitu bagusnya ajaran Islam. Melihat dari sisi kesehatan yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Allah, oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk WC harus pakai sandal dalam WC. Kan? Kemana saja kita harus pakai sandal. Rasulullah memberi contoh. Kita tutup aurat. Kita tutup kepala, kepala ditutup. Ya. Ternyata ajaran Islam sekarang takut corona, takut virus, takut bakteri yang melayang di udara, orang menutup semuanya. Islam sudah mengajarkan dulu menutup kepala, ya? Bahkan pakai sorban agar terjaga dari benturan-benturan dan sebagainya. Ini dari sisi lahiriahnya.
hikmah yang dohir saja. Ya, kita tutup semuanya, pakai celana, ya, pakai gamis, pakai sarung. Rasulullah memberi contoh tambah lagi pakai jubah. Artinya lapisan yang luar, lapisan yang menjaga, sehingga kalau dibuka yang di dalam pakaian masih aman dari bakteri, dari virus. Subhanallah. Tidak hanya satu pakaian dalam saja. Rasulullah pakai burdah, menutup. Rasulullah sering menutup wajahnya, menutup kepalanya dengan burdah tersebut. Nah, ini bagian dari solusi. Jikalau bersin, batuk, Rasulullah mengajarkan ditutup dengan sorban. Jangan dihadapkan kepada orang-orang. Jangan dihadapkan kepada orang-orang. Rasulullah memerintahkan kalau ada orang yang penyakit kusta contohnya, itu kan, kita harus menjauh. Dan orang-orang ini harus mengasingkan diri. Kalau ada penyakit taun, Rasulullah SAW seperti sekarang corona, corona ini mirip taun, maka Rasulullah SAW langsung memerintahkan apa? Lockdown. Artinya dikunci. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam, agar tidak ada penyebaran, untuk mempersempit penyebaran-penyebaran. Nah, subhanallah, ini ajaran sudah diajarkan oleh Rasulullah. Banyak bersiwak, membersihkan gigi, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya cuci tangan, tidak. Anjuran Nabi bukan hanya cuci tangan, sering berwudu, cuci muka, cuci hidung, cuci mulut, cuci telinga, cuci kepala, cuci kaki. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW mensunnahkan kalau cuci tangan hanya tidak hanya sampai sikut saja, tapi dilebihkan. Cuci kaki tidak sampai mata kaki saja, tapi juga dilebihkan. Semakin disukai oleh Rasulullah, artinya disukai oleh Allah Jalla Jalalu Wahida. Ini ajaran Islam. Pola makan dalam ajaran Islam sudah dijelaskan begitu mendetail di banyak kitab-kitab fikih. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan secara terperinci. Kan? Para ahli hadis menjelaskan apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW, apa yang diminum oleh Rasulullah SAW, bagaimana cara makan dan minumnya Rasulullah SAW, bagaimana memanage waktu makan dan minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa dulu para raja-raja banyak yang memeluk Islam? Mereka orang-orang cerdas. Setelah menelaah ajaran Islam, kan, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, hatta di Indonesia, bukan karena mereka bodoh, justru karena mereka cerdas, maka mereka masuk kepada ajaran Islam, menjalankan ajaran Islam dengan baik. Terjadi di zaman kita sekarang banyak penyakit-penyakit di sana di sini, banyak penularan-penularan yang tidak bisa terjaga. Padahal kita ini umat Islam yang mayoritas. Maka sadarkanlah diri kita bahwa diri kita barangkali bagian dari orang-orang yang tidak menjalankan ajaran Islam sebaik-baiknya. Jangan menyalahkan si A dan si B, salahkan diri kita. Kenapa terjadi penyakit mah? Pola makan yang salah dari awal. Ingat, maka penjagaan itu harus dikedepankan ketimbang pengobatan. Penjagaan, dijaga betul-betul diri kita. Yang dimakan jangan sampai mengandung kimia. Yang dimakan bukan cuma harus halal saja, tapi juga jangan sampai mengandung hal-hal yang mengakibatkan kepada kerusakan dan kecelakaan. Karena Allah amanat kepada kita dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu perkara, kan, yang mana dengan sebab tangan-tangan kalian melahirkan
kerusakan dan kecelakaan, imma bagi diri kalian sendiri, wa imma bagi yang lain. Karena agama diturunkan oleh Allah bukan untuk memberikan sakit, tapi untuk menjaga dari sakit dan menyembuhkan dari sakit. Bukan untuk menghinakan, tapi untuk meninggikan derajat. Bukan untuk menjadikan hambanya menjadi rugi, tapi untuk untung hambanya. Bukan untuk hambanya ini celaka, tapi untuk selamat. Ini ajaran yang Allah suguhkan. Maka beberapa poin yang diperhatikan oleh agama, yakni diperhatikan oleh Allah, di antaranya apa? Menjaga agama, menjaga akidah, menjaga akhlak, menjaga ilmu agama dan pengamalannya dijaga, niat-niat dijaga, pendakwahannya, penyebaran betul-betul dijaga, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hifdzuddin, lalu hifdzun nafs, menjaga diri, diri manusia, diri kita, diri yang lain dijaga. Tidak boleh merusak, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Sedikit pun merusak tidak diperbolehkan. Hingga sholat berjamaah ya, dibolehkan ditinggalkan ketika ada hujan, mau ke masjid becek. Maka Rasulullah SAW sudah memberikan ajaran kepada kita umatnya di zaman dulu, sholat di rumah, sholat di rumah. Masya Allah. Dan Allah menyatakan dalam banyak ayat Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bahwa agama dihadirkan justru segala kesulitan supaya menjadi gampang. Bukan yang gampang menjadi sulit. Nah, dan ajaran Islam ini fleksibel. Ya, fleksibel, tidak monoton. Makanya sewaktu-waktu manusia itu harus berjamaah, sewaktu-waktu manusia itu boleh tidak berjamaah. Sewaktu-waktu manusia itu harus wudu, sewaktu-waktu manusia itu boleh dengan tanah. Sewaktu-waktu puasa itu wajib, sewaktu-waktu buka puasa itu juga boleh, bahkan bisa jadi sunnah, sewaktu-waktu bisa jadi wajib. Bahkan sholat fardu sekalipun, kan? Sewaktu-waktu bagi orang-orang tertentu hukumnya menjadi haram, seperti wanita yang haid, wanita yang nifas, kan? Bahkan anak yang belum baligh oleh Allah dikasih kemurahan tidak diwajibkan sholat fardu, hukumnya sunnah. Dan segala yang difardukan menjadi sunnah. Ini kemurahan dari Allah. Yang gila tidak diperintahkan Allah. Bahkan sewaktu-waktu dengan sholat Jum'ah juga dibolehkan dan tidak dilakukan ketika situasi kondisinya tidak ada 40 orang diantaranya, atau banyak namun bukan ahli kampung, dan maka tidak diwajibkan. Yang diwajibkan tetap salat duhur. Dan fatwa ulama sekarang, dengan adanya virus corona yang menyebar dan ganas dan penyebarannya tidak bisa terdeteksi dan sangat cepat, sehingga hari perharinya sangat banyak sekali yang terkena virus itu dan semakin banyak yang meninggal dunia. Ya. Virus yang mengancam nyawa, bukan sekedar sakit tubuh saja. Sehingga di Cina, di Itali, di Iran dan negara-negara lain sudah menerapkan lockdown secara total. Nah, di Indonesia pun juga MUI sudah memfatwakan dan boleh meninggalkan Jumat, boleh meninggalkan berjamaah, ya. Artinya demi menjaga cara penularan. Penularannya ini tidak kelihatan. Karena orang kalau terkena penyakit corona ini, dia kelihatannya sehat dalam satu hari, dua hari, tiga hari.
kelihatannya sehat, di saat sehat dia menularkan, kan? Kan kita tidak tahu siapa di antara kita yang sudah tertular. Kalau kita tidak tertular, barangkali kita yang menularkan kepada yang lain, akhirnya merugikan yang lain, mengakibatkan yang lain sakit, apalagi sampai kematian yang lain. Ketahuilah oleh kita bahwa ini harus dijaga oleh kita bersama. Kebersihan harus betul-betul dijaga, bukan cuma tubuh pakaian saja, lingkungan harus dijaga, kontak harus dijaga. Dan kalian adalah anak-anak santri yang khusus ada di pondok yang terjaga, sehingga dilarang yang dari luar masuk ke dalam pondok, dari pondok keluar, hatta orang tua kalian dan siapapun, agar kalian nyaman dalam beribadah, hingga kalian bisa melaksanakan sholat Jumat di saat banyak yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Yang harus bersyukur kepada Allah, kalian bisa tetap berdoa, berzikir bersama, mengaji, mencari ilmu, dengan berkumpul bebas tanpa ada kekhawatiran, karena kalian safety, terjaga betul-betul dan diawasi terus setiap hari, setiap malamnya. Nah, bersyukur kepada Allah, dan kalian harus berdoa kepada Allah untuk semuanya. Nah, ini sebagai contoh, ya kan, yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat yang tadi, wa may ya'fal dzalika fa ulaika humul khasir. Inilah kerugian. Ini kerugian. Cina awalnya yang terjangkit hanya satu orang. Tapi karena jorok, kan? Karena tidak mengindahkan, tidak menggubris, kan? Cara-cara yang diajarkan dalam ajaran Allah, kan? Kebersihan dan sebagainya, maka penularannya gampang. Itali tidak mengira akan lebih parah daripada Cina. Iran tidak mengira bahwa negaranya akan separah itu, kan? Yang meninggal dunia, yang sakit dan sebagainya. Di Indonesia kita harus bersyukur karena umat Islam di Indonesia, subhanallah, sekarang sudah banyak yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wudhunya yang baik, sholatnya yang baik, masya Allah, tabarakallah, dengan kekuatan doa, kekuatan keyakinan, sehingga penularannya juga sedikit. Namun tetap kita harus menjaga. Ketika sudah masuk ke Indonesia, seperti sudah masuk ke Bandung, sudah masuk ke Cirebon, sudah masuk ke berbagai provinsi, khususnya juga di Jakarta yang paling banyak, nah, maka kita harus lebih hati-hati, jangan dianggap sepele, karena penularannya sangat cepat. Dan kita tetap harus mengikuti kepada sunnah Rasulullah SAW, kebersihan yang sesungguh-sungguhnya, membersihkan diri, sering mandi dan sering wudhu, membersihkan badan, pakaian, ya, disambung dengan kekuatan doa, kekuatan keyakinan, insya Allah ini akan menjadi solusi. Solusi kita harus kembali kepada Allah. Solusi kita harus kembali kepada Allah. Dan di antara kita yang meninggalkan sholat Jum'ah, jangan merasa bahwa kita meninggalkan takwa. Tidak, karena yang meninggalkan sholat Jum'ah karena arahan Nabi juga, ya, maka mendapatkan pahala ketika meninggalkan sholat Jum'ah. Dan hukum ini sangatlah fleksibel. Semuanya dihadirkan agama demi keuntungan, demi keselamatan, demi keamanan, demi kesehatan, demi kemuliaan, demi kebahagiaan, segala kebaikan dunia dan akhirat. Islam dihadirkan juga untuk menjaga apa? Hifdzul aql, menjaga akal. Maka diharamkan mengkonsumsi apapun yang merusak akal. Dan juga tidak baik terlalu banyak tidur, karena ini merusak, kan, akal kita. Jangan juga kita banyak menggunakan akal ini kepada hal-hal yang justru tidak melatih akal, untuk akal ini supaya akurat, ya. Pengangguran dipakai hura-hura,
cara berpikir, melamun dan sebagainya, itu tidak baik dalam ajaran agama. Bagian daripada yang merusak akal, hifdzul akal. Dan juga agama dihadirkan untuk hifdzul ahli wal iyal, ya kan? Menjaga keluarga, agar keluarga kita semua terjaga. Dan agama dihadirkan untuk apa? Untuk hifdzul mal, menjaga harta, jangan sampai rugi. Kerugian harta pun dijaga oleh agama. Ingat bahwa agama dihadirkan bukan untuk merugikan, justru menguntungkan. Maka jelas, siapa yang tidak beragama, siapa yang tidak menjalankan agama dengan benar, maka faulaika humul khasirun, pasti dia akan rugi. Bakal banyak nyawa yang terenggut, bakal banyak yang sakit, bakal banyak kerusakan dan kecelakaan, kan? Bakal banyak kerugian-kerugian, bakal terjadi kehinaan sehingga kehormatan menjadi hilang. Lalu yang terakhir, agama disuguhkan untuk menjaga apa? Hifdzul irdi, menjaga kehormatan. Yang mana kehormatan bagian yang harus dijaga oleh kita semuanya, karena Allah menghendaki bahwa hambanya semua harus betul-betul terhormat, mulia di dunia dan di akhirat. Lihatlah para nabi selalu terhormat, lihatlah para wali selalu terhormat, lihatlah orang-orang yang bertakwa walaupun sudah ada di dalam tanah ratusan tahun, ribuan tahun, mereka tetap terhormat. Kenapa? Karena mereka menjalankan agama dengan sebetul-betulnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim, innahu jawadun karim, wa innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihim bi ihsanin ila yawmi liqa'ih, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, ittaqullah fima amar, wamtahu amma naha anhu hadhar, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikati qudsih, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات والسيئات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا والمسلمين والمسلمات أينما كانوا وحيثما كانوا، خصوصا أهل بلدتنا إندونيسيا، شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل وليت ولا يعز من تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك من الذنوب ونتوب إليك. اللهم ارفع وادفع عنا البلاء والوباء 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 كورونا وغيره والفتن والمحن والأمراض والأسقام والآلام، والطعن والطاعون ما ظهر منها وبطن، من بلدتنا إندونيسيا هذه ومن بلاد المسلمين عامة.
bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya harus lurus ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan faghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ghufrana rabbana wa kullu musir ila hadratin nabiyil mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syukrulillah ilal fatiha. Syaitanur rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yasumad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yasumad wa lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yasumad wa lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yasumad wa lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yasumad wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yasumad wa lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. قل عند برب الفلك مشير مخلق ومشير غاسق إذا وقاب فمن شرنا فذات فلان قد مشير حسين نسار بسم الله الرحمن الرحيم قل عند برب الفلك مشير مخلق ومشير غاسق إذا وقاب فمن شرنا فذات فلان قد مشير حسين نسار بسم الله الرحمن الرحيم قل عند برب الفلك مشير مخلق ومشير غاسق إذا وقاب فمن شرنا فذات فلان قد مشير حسين نسار بسم الله الرحمن الرحيم قل عند برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وخناس الذي يسوس في صدور الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يسوس في صدور الناس من جنة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يسوس في صدور الناس من جنة الناس اللهم يا قوي يا حميد يا مبي يا معيد يا رحمن يا ودود اغنني بحالك الحرام كما ترضى مصطفى وديت مصطفى اللهم يا قوي يا حميد يا مبي يا معيد يا رحمن يا ودود اغنني بحالك الحرام كما ترضى مصطفى اللهم يا قوي يا حميد يا مبي يا معيد يا رحمن يا ودود اغنني بحالك الحرام كما ترضى مصطفى اللهم يا قوي يا حميد يا مبي يا معيد يا رحمن يا ودود اغنني بحالك الحرام كما ترضى مصطفى اللهم يا قوي يا حميد يا مبي يا معيد يا رحمن يا ودود اغنني بحالك الحرام كما ترضى مصطفى اللهم يا قوي يا حميد يا مبي يا معيد يا رحمن يا ودود اغنني بحالك الحرام كما ترضى مصطفى اللهم يا قوي يا حميد يا مبي يا معيد يا رحمن يا ودود اغنني بحالك الحرام كما ترضى مصطفى اللهم يا Bismillahirrahmanirrahim.
وليس للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلى زل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم لا إله إلا الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم لا إله إلا الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم لا إله إلا الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم لا إله إلا الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب أم يا تليم قد تضامت تذهب أسا في مدى الزمن أظن بطه ترى من بنج ما سلامنا ترى ترى بسنا وبن فلا دواب فلم ترب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن ولا بمسار الباقي من عميس فأسنا سرى بمسائنا جسما kama miru yadun sabadat wa la yura minhu fi alani tabayun baningal nabi masami dekatingal tapaka hampangan musyakur insan wa qalbuhu lam yanam wal aynu qad nasat wa la yura fi syamsi dufazun imanah nabi tarakulam kajang soca kadang Nabi Nubin terbarani katbahu qad ala taqawman idha jalasu indal wiladati sikada di muhtad karena sokaluran kudrat gusti romani hadil khasai sobafat hatakun aminah min syari narin wa surakin wa min istimewaan kalar pasti selamat lajan sunir wabai Fatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahumah wa Fatimah liukum satu nutfi biha haral wabai al-Mustafa wal-Murtada wabnahumah wa Fatimah liukum satu nutfi biha haral wabai Fatimah al-Mustafa wal-Murtada ya Latif
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sedikit Buya menambahkan bahwa kalian semua sekarang sedang menghadapi ujian, ya. Nah, Buya doakan agar bukan hanya lulus ujian, karena ujian tentu tidak akan selesai selama orang masih hidup, ya. Yang dimaksudkan ujian keilmuan sesuai kelasnya, itu yang dimaksud sekarang. Ujian keilmuan dalam ilmu agama sesuai kelasnya. Kalau ujian hidup tentu tidak akan selesai, ya, sampai mati kita diuji oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Baqarah, ya, am hasibtum an tadkhul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra' wa zulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sadaqallahu al-'azim. Allah berfirman kepada kita dulu, ya, kepada Nabi dan para sahabatnya. Tapi ini peringatan, pernyataan dari Allah bagi semua hamba-hambanya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka kalian mau masuk surga secara langsung begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, sembari belum menimpa kepada kalian apa-apa yang pernah menimpa, kan, kepada orang-orang sebelum kalian, para sahabat, para tabi'in, kan, para tabi'in, leluhur-leluhur kita. Ini di dalam membangun iman Islam ihsan pada diri kita dan diri yang lain, menyebarkannya kepada yang lain, ini diuji. Bagaimana orang-orang terdahulu diuji? Masatuhumul ba'sa, diuji dengan warna-warni, masya Allah, kan, kerupakan, warna-warni kesulitan, kefadarro, warna-warni kemadaratan, warna-warni, kan, hal-hal yang membingungkan. Wazulzilu, dan mereka terus digonjang-ganjing, kan? Wazulzilu, digonjang-ganjing mereka, ya, digonjolok oleh Allah, ya, gonjang-ganjing Allah. Ini ujian dari Allah. Ada fitnahan, kan? Ada, ya, pelecehan, ada olok-olok, ya, dari yang lain, ya. Dari dulu basul-silu, silzal itu terus digonjang-ganjing. Hatta yaqulur rasul sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya semua menjerit kepada Allah, mata nasrullah, ya Allah, kapan pertolongan kau datang? Dan sampai begitu, kapan pertolongan kau datang? Baru dari sana datanglah jawaban dari Allah. Setelah apa? Setelah ditimpa warna-warni kesulitan, warna-warni kemadaratan, difitnah, di itu, di ini, dan lalu kembali kepada Allah, menjerit kepada Allah, memohon pertolongan Allah, datanglah jawaban dari Allah, ala inna nasrullahi qarib.
ingat, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Sama juga dalam ayat yang lain, ya, dalam surat yang lain. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dalam surat Al-Imran, ya. Tuh, Allah juga begitu. Tuh, kepada kita, apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga? Langsung, ya, sementara belum nampak di diri kalian, ya. Ini maksud walamma ya'lamillah. Belum nampak di diri kalian, kan? Ya. Walamma ya'lamillah, belum nampak. Ya. Mana orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah? Ya. Belum nampak. Ayo coba tampakkan. Ya. Tampakkan. Tuh, mana yang berjuang? Alladzina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Mana yang sabar? Kan? Agar nampak siapa yang sabar, siapa yang berjuang. Dan juga dalam ayat lain, Allah Ta'ala dalam surat lain berfirman, ahasiban nas ayyutruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia yang sudah menyatakan saya beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada Quran, kepada para Rasul, kepada para malaikat, kepada akhirat, kepada surga, kepada neraka, itu kan? Kepada takdir. Nah, yang sudah menyatakan saya beriman, lalu apakah kalian menyangka? Ya? Apakah manusia menyangka setelah mereka menyatakan beriman lalu akan dibiarkan oleh kami? Tidak. Tidak akan dibiarkan. Artinya akan dicoba. Akan dicoba oleh Allah dengan warna-warni ujian. Dan ini adalah sunnatullah. Artinya adat Allah. Dan dalam adat manusia juga begitu. Ilmu seseorang tidak akan kelihatan tanpa diuji. Tidak akan naik kelas tanpa diuji. Tidak akan punya gelar dalam keilmuan tanpa diuji. Kan? Sampainya kesananya kalau sudah lulus ujian, lalu punya gelar, lalu punya sertifikat yang legal, lalu bisa diterima. Bukan cuma diterima, dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar, dibutuhkan oleh pemerintah, kan? Semua membutuhkan orang-orang yang cerdas, kan? Tapi kan kecerdasan itu perlu ujian, keahlian itu perlu ujian. Nah, jadi ujian itu merupakan sunnatullah wa sunnatunnas, kan? Ini adat Allah. Dan manusia juga adatnya seperti itu. Ada ujian. Jadi ujian itu bukan suatu hal yang harus dihindari, tapi suatu hal yang harus disyukuri dan harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Karena ujian itu kan diadakan justru supaya meningkat derajat, naik kelas, naik pangkat, kan? Supaya mendapatkan medali, kan? Ya, gelar. Maka ada gelar ulama, kan? Tidak mungkin tanpa ujian. Ada gelar wali, tidak mungkin tanpa ujian. Ada gelar syahid, tidak mungkin tanpa ujian. Ada gelar muqarrabin, tidak mungkin tanpa ujian. Hatta para rasul pun setelah jadi rasul yang sudah sukses, kan, diangkat menjadi rasul, rasul diuji juga, sehingga ada ulul azmi, kan? Tidak mungkin ada ulul azmi tanpa ujian, masya Allah. Ya, bahkan ujian yang masya Allah sangat berat diberikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan kepada Nabi. Apa di antara ujian kepada Nabi kita? Al-A'rab asyaddu kufran wa nifaqa.
Rasul itu diutus di tengah-tengah orang Arab, yang mana orang Arab ini, kan, menurut Allah yang menciptakan orang Arab, Allah yang menciptakan dan mengkondisikan Arab itu dulu adalah kaum bangsa yang kemunafikannya dan kekufurannya, kan, itu banget, ini kebangetan. Ini Arab dulu itu, kan, itulah kebangetan, kan, kekufurannya kebangetan, itu Arab. Insyaallah pahami oleh kita. Datanglah Rasulullah SAW di tengah-tengah orang-orang yang kufurnya dan kemunafikannya kebangetan. Bayangkan, Rasul kan diutus di situ. Untuk apa Rasul diutus di situ, kan? Ini ujian yang terberat. Para Rasul yang lain tidak ditaruh di Arab, tapi Rasulullah SAW diutus di mana? Di Arab, kan? Agar nanti bisa ketahuan oleh semuanya bahwa Rasul yang mendapatkan ujian dari Allah terberat ternyata sukses, maka pantas mendapatkan derajat tertinggi, hingga salah satu Nobel yang Allah berikan adalah diisrokan dan dimi'rajkannya beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kan? Ya, ini salah satunya. Subhanallah, ini semuanya melalui ujian. Kita jangan takut sama ujian, ya? Orang itu kalau sekolah lalu tidak masuk kepada fase ujian, pasti tidak akan ada kenaikan, tidak akan ada kelulusan. Kalau kalian sampai sekolah mana saja, kalian kuliah kan, di universitas, coba kalian tidak sampai kepada fase ujian, kapan kalian lulus? Kapan kalian punya gelar S1, kan? S2, S3, tidak mungkin kalian akan tetap es lilin nantinya. Ya, coba. Itu kalau dosen-dosen tidak menguji, gitu kan? Mahasiswa-mahasiswi ini pasti akan menginginkan ujian tersebut, menunggu-nunggu ujian tersebut. Kalau tidak diuji juga ini, kapan saya akan diuji? Kapan saya akan diuji? Gitu kan? Kalau dibiarkan tidak diuji, pasti semua tidak akan mau, kan? Kenapa? Karena tahu, gitu kan? Hanya dengan cara melewati fase ujian tersebut, saya bisa lulus, saya bisa dapat gelar, saya bisa dapat kedudukan yang lebih tinggi. Nah, kalian akan diuji, kan, sebentar lagi. Artinya kalian akan naik, artinya kalian akan dapat derajat yang lebih tinggi, artinya kalian akan, masya Allah, dapat medali, kan, akan naik derajat. Jangan takut, kan. Kalau murid yang takut dengan ujian, oh saya takut menghadapi ujian, oh udahlah saya mau pulang aja, sampai kapanpun ini akan menjadi es apa? Es lilin sampai kapanpun, okay? Jadi ujian itu satu harus disyukuri, kedua harus disikapi, gitu kan? Dengan sebaik-baiknya. Dan Buya doakan kalian sukses semua, ya, menjadi ulama-ulama Allah, menjadi a'immah lil muttaqin, pemimpin-pemimpin bagi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi aulia-aulia Allah, dan menjadi orang-orang yang al-arifina billah, al-wasilin, al-musilina ilallah jalla jalalu wahdah, menjadi da'i-da'i yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, menjadi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebanggaan umat di kemudian hari. Lalu ada kabar gembira, ya, bagi kalian, bagi
murid-murid di Asy-Syifa wal Mahmudiyah ini apa, bahwa kemarin Buya kedatangan salah seorang dari Kementerian Agama, ada 3 orang yang datang ya ke pondok kita, apa, menawarkan ada apa namanya satu program yang apa namanya ditawarkan oleh pemerintah kepada pihak pondok, apa, jadi program apa namanya sekolah ya yang resmi lehal setara dengan SD, setara dengan SMP, setara dengan SMA, dan setara dengan apa namanya perguruan tinggi, tanpa santri ini kan harus ganti seragam ya, tanpa santri ini juga harus pindah tempat. Gak usah pindah tempat ke gedung khusus, kayak enggak. Bahkan materi pelajarannya adalah justru materi pelajaran ilmu pondok, kitab kuning, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu sunnah, ilmu semua kitab kuning, kan? Ditambah dengan bahasa Inggris, kan kita sudah dijalankan. Ditambah dengan matematik, kan sudah dijalankan. Ditambah dengan bahasa Indonesia, ditambah dengan IPA, ilmu pengetahuan alam, gitu kan? Nah, ini yang ditambahkan. Nah, ada lagi satu lagi apa itu? Nah, ini setara. Jadi kalian kalau sudah kan sekolah ya, tetap kalian duduk di pesantren, tetap kalian ngaji seperti biasa, cuma nanti tambah pelajaran. Ya kan? Ada pelajaran kan bahasa Inggris sudah masuk kan, ada pelajaran yang lain. Apa itu IPS, IPA itu kan, ilmu pengetahuan alam. Nah, dan sebagainya, guru-gurunya tetap adalah guru-guru kalian, tapi nanti Buya bisa mendatangkan guru-guru khusus dalam ilmu bahasa, dalam matematik gitu kan, ya, di dalam ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Nah ya, Masya Allah, kalau nanti kalian masuk sekolah umpamanya SD-nya di sini, mau pindah ke SMP di luar umpamanya, diterima ya kan, diterima. Atau sebaliknya, kalian sudah sekolah SD dari rumah kalian, tapi kalian belum punya ijazah SMP-nya, di sini punya ijazah sekolah ini, program ini yang setara dengan SMP. Lalu kalau kalian keluar dari sini mau masuk SMA, diterima di SMA. Jadi kan? Kalau kalian di sana SMP mau masuk ke sini, SMA-nya program ini setara dengan SMA. Kalau kalian keluar di sini mau kuliah kata ke luar negeri, kemana saja, ke Al Azhar, ke itu, ke sini, diterima, gitu kan? Di universitas manapun, gitu kan? Bikin ma'had Ali di sini. Nah, lalu kalau kalian umpamanya sudah sekolah, ya, sudah punya ijazah. Nah, kalau atau kalian ingin mentamatkan, atau kalian sudah punya ijazah SD, berarti tinggal tingkatan setara dengan SMP, SMA sudah tingkatan setara dengan SMA, gitu kan? Atau kalian tengah-tengah, saya sudah SMP tidak lulus, tidak tamat SMP saya umpamanya, gitu kan? Ya kalian bisa ambil rapotnya, bisa pindah ke sini, dituntaskan di sini. Nanti punya kan ijazah SMP yang setara dengan SMP. Nah,
ini yang lehal dan ini program pemerintah yang baru, ya kan? Yang baru ini kan, ini adalah anugerah bagi kalian dan anugerah bagi umat Islam yang mau mesantren tanpa sekolah, ada kan? Ini menjadi anugerah dan ini tidak ribet artinya gitu kan? Karena mata pelajarannya justru adalah ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu-ilmu yang kalian hari-hari kalian dan mengkajinya dan ini diakui oleh pemerintah resmi dan ini bukan merupakan paket, bukan, gitu kan? Bukan merupakan paket karena paket sewaktu-waktu gitu kan? Nanti misalnya ini enggak permanen. Ya seperti sekolah sanawiyah, aliyah ini ya, seperti sekolah SMP, SMA dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah ya. Dan ini sekarang diproses oleh Buya perizinannya kan. Dan Buya perlu data-data kalian. Ya, data-data kalian. Apa? Kalian di antara data-data kalian itu yang sudah punya ijazah SD harus ada di sini semuanya, kan? Harus ada di sini semuanya. Data-data ijazah SMP, ijazah SMA, karena Buya tidak akan bertahap membuat sekolah dari SD sampai universitas. Kenapa? Karena sudah lengkap dan muridnya kan sudah di atas 1000, kan gitu kan? Artinya sudah lengkap, ya. Tinggal langsung menerapkan sistem itu, ya. Artinya jadi langsung. Menerapkan sistem itu jadi langsung, ya. Jadi ini artinya Buya punya apa namanya peluang juga, masya Allah, ya, agar kalian itu bisa nanti meneruskan spesialis di mana di negara-negara lain seperti Al-Azhar di Turki atau di Al-Ahqaf dan sebagainya langsung dari pesantren. Tidak harus ribet keluar. Tidak harus ribet keluar. Alhamdulillah ini anugerah dari Allah ya yang harus disyukuri dan kalian berdoa agar dilancarkan segala sesuatunya dan ini menjadi sebab justru untuk kejayaan Islam karena banyak yang tidak mau mempesantrenkan anaknya gara-gara di pesantren gitu kan tidak bisa menghasilkan gitu kan ijazah SMP, SMA atau yang setara. Di pesantren tidak punya gelar S1 padahal bisa sekarang ini. Pesantren yang mengadakannya, kan? Dan kita alhamdulillah untuk para pengajar di kita sudah banyak jamaah-jamaah Buya, murid-murid Buya yang gelarnya profesor, yang gelarnya doktor, ya kan? Di berbagai bidang keilmuan yang mereka siap membantu, kan? Memberikan materi kepada kalian bahkan materi yang akan disuguhkan itu akan lebih daripada umumnya sekolah. Kan? Akan unggul lebih daripada umumnya sekolah karena yang disuguhkan yang dihadirkan bukan para pengajar yang masih tingkatan ecek-ecek tidak tapi nanti ada profesor-profesor yang akan mengajar kepada kalian semua ya kan alhamdulillah ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah segala sesuatunya ada dalam pertolongan Allah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bagi dua baca salawat mudhariyah bagi dua tuh geser buka ini yang buka ya salawat mudhariyah jangan terlalu cepat ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mana muallim sini Malim. Sini semua.
salaman niat ngambil barokah ya, dan dengan husnudzon dan barokah jadi orang-orang yang kalian salami. Ini dulu ya, berdiri lalu kesini nah, sini lalu kembali lagi keliling berdiri. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudarin wal anbiya wa jami'ir rusli ma dhukir wa salli bi ala al-hadi wa syi'ati wa sahbihi mali dayidini qadna syaru wa jahadu ma'ahu fillahi wajtahadu wa hajaru wa lahu hawa wa qad nasaru wa bayanul arda wal masnuna wa akhtasamu lillahi wa اعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون منها نشرها العطار معبوقة بعبوق المسكدة من ضيها أرجو الرضوان أن تسير عد الحصى والثار والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار وعد وزن ما ثقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء و مطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويتضق والوحشي والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبو بكذا والشعر والصفو والهرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به قلم المامور والقدر وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشر وعد مقداره السام الذي شرفت به النبيون والأملاك تخر وعد ما كان في الأكوان سنادي وما يكون إلى أن تبعث سوار في كل طرفة عين يطرف نبيها للسماء والأرض أو يذار ملء السماء والأرض مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصار ما أعدم الله موجودا وأو جاد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق هدى مع جمع الدهور ريكا ما تحيط بالحد لا تبكي ولا تذار لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعداء عن فيما قد مر منه عدد ماضي في أبعى فيه يا من له القى
qadaruka ma tuhibbu wa tarda sayyidi wa kama amartana an nusalli anta muqtadiru ma'assalamika ma qad marra min adadin rabbi wa da'ifu ma wal fadlu muntashiru wa kullu dah lika madrubun bihaq qika fi anfasi khalqika in kullu wa in kathuru wa zid nabi yaka ma'ma sya'a mushtahirin bahram minal barakatin halayan hamiru ya rabbi waghfir liqariha wasah جميعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جهدك بحر ليس يحسر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعافية تقير والطف بنا ربنا في كل نازلات لطفا عميما به ولطا حسير والطف بنا ربنا في كل نازلات لطفا عميما به ولطا حسير والطف بنا ربنا في كل زيلاتين لطفا عميما به الأحوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه السوار صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه عفا ما قد قاطبة واختم بخير لنا إذ ينتهي العمر محمد بشار الله كالبشري بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشار الله كالبشري بل هو ياقوت بين الحجاري محمد بشار الله كالبشاري بل هو ياقوت بين الحجاري يا ربي هايلا رشدا فاجعل معونتك الحسنى لنا مددا Bamparan mugi abdi gambilkeun kana pituduh sareng pitulung gambaran nu sae abdi sinyam wala dzikilna ila tadbiri anfusi wan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada gambaran ulah numleuhkeun ka abdi nguruskeun diri abdi teh henteu tiasa ngomehan diri nu ruksak antal alim wa qad wajjahtu amali la rajaika wajhan sa'ilan wa yadaku gambaran kauninga abdi gaduh angen-angen pangharepan kagambaran nyuhunkeun pitulung nu hak walir raja anta ta'lamu faj'al thawabi dawama sitrili abada ganjaran panuhun abdi ku gambaran kauninga Mugi-mugi salamina cumponan uhani Salawat salam Rabbi da'imah Alaika wal alima sadatina Ya kramal khalqi
شافيع كل الورى يا أجمل السيا ما الخلق حبهم يا من رأه رؤية البصر. Thank you.